Yo, sahabat jaringan kantor, kali ini kita kedatangan produk dari Logitech. Produk apa itu? Mouse dan keyboard MK240 Nano. Selamat datang di channel jaringan kantor and welcome to our connection. Jadi belakangan ini kita lagi sibuk banget nih ya bikin PC untuk klien kita di perusahaan desain. Nah, terus kita mencari kira-kira keyboard atau mouse apa yang cocok dengan pekerjaan desain. Nah, kita di sini memilih keyboard MK240 karena bentuknya yang kecil dan ringkas dan juga mouse-nya yang sangat enak untuk digenggam. Dan ini sangat cocok sekali untuk desainer. Kelebihannya pun banyak, di antara keringkasannya wireless-nya ini mencapai 10 meter. Jadi kalian bisa pakai di kantor, kalian yang lagi ada di kamar mandi, asal jangan di kamar mayat. Tapi aneh juga ya, 10 meter tuh buat apa ya? Maksudnya emang kelihatan gitu. Kalau PC-nya jauh 10 meter, kita pakai teleskop dulu gitu biar bisa ngeliatnya. Ya, whatever lah ya. Jadi dia bisa mencapai katanya sampai 10 meter. Nah, baterainya itu dia mengklaim hingga 36 bulan itu untuk keyboardnya, dan untuk mouse-nya 12 bulan. Jadi keyboardnya sekitar ya 3 tahun dan mouse-nya 1 tahun. Tapi kita juga nggak tahu kan, ini baru dipakai 2 hari, nggak tahu nih dia awet berapa tahun, tapi dia mengklaim awet sampai segitu. Dia memiliki yang namanya desain yang ramping, jadi tidak terlalu riweh gitu di meja kerja kita, sehingga ngeliatnya enak, nggak terlalu berantakan. Nah, harganya pun cukup murah, sekitar 280 ribuan untuk harga saat ini. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ke Mangga 2 atau beli online ya di rakitan.com. Ini harga sekitar 280 ribu. Ya, cocok lah buat desainer-desainer. Yaudah, segitu aja review singkat dari kita. Sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam jaringan kantor.